Halo teman-teman, kembali lagi di Beljaya Desa Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan saya bersih dan lancar kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Sharp. Dilansir dari berita online dari Tempo.co, Sharp tantang ponsel 5G paling ringan di dunia dengan Aqua Zero 6. Penjelasannya yaitu Sharp resmi memperkenalkan smartphone terbarunya Aqua Zero 6 dan fitur refresh rate hingga 240Hz seperti yang sudah turun-temurun di beberapa seri terbarunya. Aqua Zero 6 diklaim kompetitif untuk bobotnya sebagai ponsel 5G paling ringan di dunia. Aqua Zero 6 yang memiliki layar IGZO OLED berukuran 6,4 inch beresolusi 1080p+ dan aspek rasio 19.5:9 dengan daya baterai 4010mAh berbobot 173 gram. Ponsel 5G lainnya, iPhone 13 mini memiliki berat 141 gram, tapi memiliki ukuran layar kecil 5,4 inch dengan daya baterai 2227 mAh. Sharp juga memperkenalkan seri Aqua Zero 6 dengan sensor sidik jari di balik layarnya yang berlapis Gorilla Glass Victus. Untuk bagian jeroan, raksasa teknologi asal Jepang itu membekali dengan chip Snapdragon 750G berfabrikasi 8nm dengan modem X52 5G yang mendukung jaringan sub 6GHz atau GHz dan mmWave. Chip tersebut didampingi dengan kapasitas RAM 8GB atau LPDDR4X dan penyimpanan 128GB UFS 2.2 atau 2.2 yang bisa diperoleh dengan slot micro SD dan sudah menjalankan sistem operasi Android 11. Ponsel ini memiliki standarisasi IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan air atau perendaman serta IPX5 atau semburan air. Sementara dari segi kamera, Aqua Zero 6 memiliki 3 di bagian belakang dengan sensor utama 48MP atau lensa f1.8 26mm, modul telefoto 8mm atau lensa 53mm atau pembesar 2x dan ultrawide 8MP 120 derajat atau 15mm plus 3D sensor dan sistem laser autofocus. Sharp melengkapinya dengan mesin pengolah gambar Pro PIX3 terbaru yang menjanjikan jangkauan luas. Selain Aqua Zero 6, Sharp juga memperkenalkan Aqua Zero 6 dengan layar IGZO OLED berukuran 6,1 inch. Layarnya lebih kecil dengan resolusi 1080p+ dengan refresh rate 120Hz. Model ini dibekali Snapdragon 690 dengan konfigurasi memori dasar RAM 4GB per 64GB dan 6GB per 128GB plus menjalankan sistem operasi Android 11. Meskipun akan lebih murah daripada Aqua Zero 6 yang akan segera tersedia awal Oktober, saat Aqua Sense 6 memiliki pengaturan kamera yang sama di bagian belakang, tapi tidak ada sensor 3D ToF atau bantuan laser AF di sini. Selain itu, kamera depannya 8MP, sedang daya baterainya lebih besar 4510mAh, juga dengan standarisasi IP68 dan IPX5 atau IPX5. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari Tempo.co, yaitu Sharp tantang ponsel 5G paling ringan di dunia dengan Aqua Zero 6. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.